بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، para pendengar syiar Tauhid Aceh dan juga jaringan yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik petunjuk itu merupakan kalam Allah. Sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapan beliau, ketahuilah oleh kalian bahwa seburuk-buruk perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam syariatnya, perkara yang baru di dalam agamanya, dan setiap perkara yang baru tersebut itu merupakan suatu kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu akan membawa pelakunya ke dalam kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan sungguh sudah pasti setiap orang-orang yang amalannya penuh dengan kesesatan, maka akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Wa na'udzu billahi min adzabin nar. Kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari siksaan api neraka Allah Jalla Jalaluh. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, begitu besar rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan luang waktu, kenikmatan untuk terus beristiqomah ya, di atas ajaran agama yang benar, itu agama Islam, dan tetap di dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keimanan ini, keistiqomahan ini akan terus menyertai kita semuanya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengannya. Taib kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa terus mengkaji kalam Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya kajian kita tentang sebuah kitab yang kecil akan tetapi penuh dengan syarat, dengan manfaat-manfaatnya, yaitu kitab Hisnul Muslim. Alhamdulillah biiznillah tabaraka wa taala, kita telah sampai kepada bab ke-19 dari kitab Hisnul Muslim. Bab ke-19 dari kitab Hisnul Muslim ya. Jadi bagi saudara-saudara kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, para pendengar dimanapun antum berada yang menyimak siaran kami, maka mungkin ada di antara antum yang memiliki kitab Hisnul Muslim, maka bisa untuk
merujuk kepada bab ke-19 dari kitab Hisnul Muslim. Naam. Bab doa sujud. Doa sujud ataupun zikir-zikir yang kita baca ketika kita sujud. Doa yang pertama, qala al-muallif rahimahullah, subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Nah. Doa yang pertama ini kaum muslimin yang dirahmati Allah merupakan sebuah doa yang begitu masyhur ya di kalangan kita, karena mungkin doa ini merupakan doa yang sering kali kita baca. Bisa jadi doa ini merupakan doa yang selalu kita baca di dalam sujud kita. Subhana rabbiyal a'la. 3 marrat, 3 kali. Jadi kita disunnahkan membaca ketika sujud. Yang pertama adalah subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Hadis ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Ahlu Sunan yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Ya, melalui jalur sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu riwayat daripada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi di atas apapun. Ada riwayat yang lain ya, yang di dalam kitab ini tidak disebutkan, akan tetapi kalau kita merujuk kepada kitab Sifat Salat Nabi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah, di sana disebutkan sebuah riwayat juga bacaan zikir ketika kita sujud, yaitu dengan menambahkan wa bihamdi. Dia menambahkan wa bihamdi. Jadinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kita boleh membaca ketika kita sujud dengan membaca subhana rabbiyal a'la, atau dengan riwayat yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Ini merupakan dua-duanya adalah hadis yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Darqutni, Ahmad dan juga At-Tabrani dan begitu pula Al-Baihaqi rahimahumullah. Naam, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa hendaknya ketika sujud kita membaca doa ini ya, tidak kurang daripada 3 kali. Ya. Jadi kita dianjurkan membacanya 3 kali. Akan tetapi di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kadang-kadang beliau membaca melebihi daripada 3 kali. Nah, ini artinya daripada perkataan para ulama tersebut bahwa minimal ya kita tidak membaca kurang daripada 3 kali dari doa sujud tadi. Subhana rabbiyal a'la itu tidak kurang daripada 3 kali. Kecuali ada beberapa keadaan. Ya, misalkan ketika kita masbuk kemudian mendapati imam dalam keadaan sujud, kemudian kita takbiratul ihram, kemudian mengikuti imam sujud, baru sekali membaca subhana rabbiyal a'la, kemudian imam baru bangun, maka kita mengikuti imam. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita boleh membaca, tidak dianjurkan untuk membaca paling tidak 3 kali daripada doa ini. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya. Apabila kita salat sendirian seperti salat malam ataupun salat rawatib misalnya, maka kita boleh membaca lebih daripada 3 kali. Hal ini juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang merupakan doa yang pertama. Ya, doa yang pertama daripada doa sujud. Taib, para ulama juga menjelaskan, ya, kenapa bacaan doa zikir ketika kita sujud
dengan ucapan subhana rabbiyal a'la itu berbeda ketika kita rukuk. Kalau rukuk ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa doa ataupun zikir yang kita baca ketika rukuk, di antaranya adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Akan tetapi ketika kita sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, para ulama menyebutkan, di antaranya yang disebutkan oleh pensyarah kitab Hisnul Muslim ini, beliau menyebutkan bahwa wal hikmah fi takhsis ar-ruku' bil 'azim wa sujud bil 'ala anna sujud lamma kana fihi ghayah at-tawadhu' lima fihi min al-wad' al-jabhah allati hiya ashraful a'dha' 'ala mawadhi' al-aqdam kana afdalu min ar-ruku' فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى بخلاف العظيم. نعم. Kata pensyarah daripada kitab Hisnul Muslim ini, di antara hikmah kenapa dikhususkan ucapan ketika kita sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ya, karena ketika orang yang sedang melakukan sujud, ya, itu dia meletakkan kepalanya yang sebenarnya dalam posisi paling mulia. Jadi kepala ini kaum muslimin rahimatullah merupakan di antara anggota tubuh yang yang paling mulia di antara yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menaruh kepala kita di atas. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala menaruh kepala kita di bawah. Ya. Jadi saking mulianya Allah Subhanahu wa taala menaruh anggota tubuh kita itu kepala tersebut di atas. Bahkan yang membedakan antara kita dengan manusia adalah karena kita memiliki pikiran yang letaknya adalah di kepala tersebut. Nah, dalam keadaan kita sujud menyembah Allah tabaraka wa taala, sesuatu yang begitu mulia yang ada pada diri kita, ya. Sesuatu yang begitu mulia yang ada pada diri kita, kita taruh paling bawah dalam keadaan paling rendah. Itu mengkhabarkan bahwasanya kita adalah seorang hamba. Hamba yang senantiasa tunduk, tawadhu terhadap apa yang telah diajarkan ataupun disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan mengkhabarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu apapun yang melebihi tingginya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik di langit dan di bumi. Maka itu bukti penghambaan diri kita, bukti tawadhu' kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di antara hikmah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, kenapa ketika kita sujud menggunakan doa subhana rabbiyal a'la. Karena kita memposisikan sesuatu yang tinggi yang mulia begitu bawah dengan mengagungkan, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita membaca zikir yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah daripada kitab Hisnul Muslim ini. Ya. Riwayat yang kedua yang menjelaskan tentang doa yang boleh kita baca ketika sujud adalah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ya. Maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, وبحمدك dengan engkau, dengan aku memujimu ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku ya. Ini merupakan juga doa yang sama sebagaimana pernah kita sampaikan pada doa ataupun zikir-zikir ketika kita rukuk. Ya. Jadi doa ini boleh kita baca ketika kita rukuk dan juga ketika kita sujud dengan lafadz yang sama. Ya, lafadz yang sama. Kalau riwayat yang tadi membedakan subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim. Kalau ini riwayat yang ini sama. Pengucapannya lafadznya sama, baik itu ketika kita rukuk maupun ketika kita sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik.
Kemudian zikir yang berikutnya yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah di antara doa yang kita baca ketika sujud adalah Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Suci Engkau ya Allah dan Maha Agung serta Rabbul Malaikati Warruh. Tuhan para malaikat dan juga Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, ini juga pernah kita sampaikan ya. Doa ini ketika kita membahas bab tentang rukuk. Ya, jadi lafaz ini juga sama persis kita gunakan ketika kita rukuk, begitu pula ketika kita sujud. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah. Ya. Mungkin ada sebagian di antara kita yang masih ya, merasa ganjal ya, merasa asing. Kok ternyata ada beberapa bacaan-bacaan yang mungkin terdengar baru di telinga kita. Ya. Atau mungkin kita pernah dengar orang lain membacanya yang pada saat itu kita menganggap itu merupakan suatu bacaan yang asing. Nah, inilah kaum muslimin rahimatullah Allah, pentingnya kita untuk mendalami syariat Allah. Pentingnya kita mendalami tentang syariat yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang ada beberapa hal yang memang disebabkan karena kejahilan kita, ya. Kita tidak mengetahuinya sehingga ketika ada orang-orang yang mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal kita masih jahil terhadap hal tersebut, kita malah menganggapnya suatu hal yang aneh, bahkan mungkin di antara kita menganggap oh ini merupakan ajaran yang baru ataupun syariat yang baru. Padahal itu disebabkan karena kebodohan kita, kejahilan kita, karena kita tidak mau mempelajari ataupun mentadaburi tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu merupakan doa yang ketiga dari apa yang telah disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Kita tidak menjelaskan lagi begitu pula takhrij ataupun sahabat yang meriwayatkan hadis ini karena beberapa doa yang ada di sini yang disebutkan oleh mu'alif ketika sujud itu sudah pernah kita jelaskan pada bab pertemuan kita ketika membahas tentang doa rukun. Nah, kemudian doa yang keempat ataupun zikir yang keempat yang kita baca ketika sujud adalah qalim mu'alif rahimahullah, berkata mu'alif rahimahullah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, hanya untukmu lah aku bersujud. Wa bika amantu, dan hanya untukmu lah aku beriman. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan hanya kepadamu lah aku memalingkan wajahku, aku memalingkan mana wa bika amantu wa laka aslamtu, dan kepadamu lah aku berserah diri. Sajada wa hiya lilladhi khalaqahu, afwan, sajada wa hiya lilladhi khalaqahu, yaitu hanya kepadamu lah aku palingkan wajahku untuk bersujud. Wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah menciptakan pendengaranku dan juga basarahu penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pencipta. Ini merupakan doa yang juga boleh kita baca ketika kita sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Naam.
Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, doa tadi ataupun zikir tadi, ya, itu merupakan zikir ataupun doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, ya, dan juga beberapa periwayatan yang lainnya dari jalur sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Nah, di dalam doa ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, itu membuktikan bahwa tidak ada zat yang pantas untuk kita sujud kepadanya kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada zat yang pantas untuk kita sujud kepadanya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin rahmatul Allah, ya, kita melihat orang-orang ada yang sujud ketika ziarah kubur, ya, ada yang sujud, ya, ketika mendapati pepohonan yang begitu tinggi dan begitu besar, ataupun ada yang sujud ketika mendapati seseorang yang begitu dia muliai. Ya. Di sini juga para ulama menyebutkan bahwa di antara bentuk penghormatan kita kepada orang-orang sesama manusia, tidaklah harus ataupun tidaklah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk kita sujud kepada sesama makhluk. Ya. Karena sujud tersebut hanyalah kita khususkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi ini mungkin beberapa hal yang masih banyak kita lihat. Ada di antara orang-orang yang terlalu berlebihan ketika ingin menghormati orang-orang yang mereka sayangi ataupun mereka kagumi, mereka lalu bersujud di hadapan mereka. Ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala lah zat yang harusnya kita jadikan tempat untuk bersujud. Kaum muslimin rahimatullah, dan di dalam doa tersebut, ya, membuktikan bahwa dalam posisi kita paling rendah pun, ya, yaitu ketika kita bersujud, maka kita tetap untuk terus mengikrarkan keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala, terus mengikrarkan tentang keislaman kita, penyerahan diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakini bahwa tidak ada zat yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita sujudi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, doa berikutnya yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah adalah Subhanadhi jabarut wa malakut wa kibriya'i wal azamah. Subhanadhi jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azamah. Maha suci Tuhan yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan juga azamah dan juga keagungan. Doa ini ataupun lafaz ini juga sama halnya kita ucapkan ketika kita masih dalam keadaan rukuk, ya, dalam keadaan rukuk. Maka doanya ataupun lafaznya sama persis seperti apa yang ada di dalam doa-doa ketika kita rukuk. Kemudian zikir seterusnya adalah Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqatan wa jillah wa awwalahu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu. Ya. Allahumma ighfirli dhanbi kullah wa diqqati wa jillah wa awwalahu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu. Ya. Artinya Allahumma ighfirli dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah seluruh
dosa-dosa yang ada pada diriku. Diqatu wa jillah, baik itu dosa-dosa tersebut kecil maupun dosa-dosa tersebut merupakan dosa yang besar. Wa awwalahu wa akhiruhu, baik itu dosa-dosa yang pernah aku lakukan di masa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Wa alaniyatuhu wa sirruhu, baik itu dosa-dosa yang aku lakukan secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Nah, ini merupakan juga doa yang kita baca ketika ketika sujud. Jadi doa ini juga boleh kita baca ketika kita sujud. Allahumma ghafir li dhanbi kulla wa diqqati wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya. Hal ini merupakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, di dalamnya ya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosa kita. Baik itu dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau ataupun dosa yang kita lakukan ya, di masa yang akan datang. Baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Baik itu dosa-dosa yang sengaja kita lakukan, yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun dosa yang kita lakukan ketika dalam keadaan tersembunyi. Maka wajib bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jemaah sekalian dirahmati Allah, tidak akan luput dari yang namanya kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa. Ya. Dan sebaik-baik manusia tersebut adalah orang-orang yang mau memohon ampunan dosanya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Ya, sebaik semua bani Adam tersebut ya pernah melakukan yang namanya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang-orang yang mau bertobat, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, bahwasanya kita hendak meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian doa yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab Hasanul Muslim ini adalah Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya. Ini merupakan juga doa ataupun zikir yang boleh untuk kita baca ketika kita sujud di dalam salat. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Hal ini, hadis ini ataupun riwayat ini merupakan riwayat ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari jalur sahabat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaan-Mu agar selamat daripada kebencian-kebencian-Mu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Dan juga selamat daripada siksaan-siksaan-Mu. La uhsi thana'a 'alaika. Ya. Maka aku sungguh tidak akan membatasi pujian-pujian-Ku kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Maka sesungguhnya ya, engkau dengan kebesaran-Mu adalah sebagaimana pujianmu kepada dirimu sendiri. Maksudnya adalah bahwasanya kita adalah seorang hamba Allah tabaraka wa taala, ya. Tidak hanya membatasi keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, telah menyebutkan ataupun telah mengagungkan dirinya
di atas segala makhluk yang telah diciptakannya. Maka tidak pantas bagi kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatasi keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya beberapa saja ataupun hanya dengan beberapa keagungan saja, ya. Dan ini juga merupakan bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita seorang hamba ikut tunduk patuh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa syariatnya? Apakah itu berupa larangannya? Apakah itu berupa pengagungan-pengagungan terhadap diri Allah tabaraka wa taala? Maka kita ikut mengagungkan sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman beliau. Kaum muslimin rahimatullah, itulah beberapa zikir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yang kita baca ketika kita sujud. Adapun sebenarnya masih banyak lagi zikir-zikir, ya, yang kita bisa baca ketika kita sujud, dan itu merupakan beberapa hadis-hadis sahih yang lainnya. Kalau kita ingin lebih mendalami ataupun ingin mengetahui banyak lagi zikir-zikir, maka kita bisa merujuk, salah satunya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sana setidaknya terdapat sekitar 12, ya. Kalau tidak salah sekitar 12. Sekitar 12 doa-doa zikir ketika kita sujud yang semuanya, ya, terdapat periwayatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan selesai kita membahas daripada zikir-zikir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, di sini ingin kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan sujud. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui beberapa bacaan ataupun zikir-zikir yang kita boleh baca ketika kita sujud, maka di sini ingin kami menyampaikan beberapa sifat ataupun tata cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sujud. Apakah sujud yang kita lakukan setiap kita melakukan ibadah salat sudah benar sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Maka ini perlu pembelajaran kita. Ini di sini kami ingin menyebutkan beberapa saja daripada sifat-sifat sujud yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis rahimahullah, itu Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana yadh'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Jadi seseorang ketika hendak sujud, disebutkan oleh muallif rahimahullah, ketika seseorang hendak sujud, maka dia meletakkan tangannya ke bumi ataupun ke lantai terlebih dahulu sebelum lututnya. Jadi ketika selesai kita daripada i'tidal berlanjut kepada sujud, maka tata caranya adalah di antara yang disebutkan oleh muallif ini, yaitu kita meletakkan tangan kita di atas lantai terlebih dahulu, kemudian baru lutut kita. Kana yadh'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi, sebelum meletakkan kedua lututnya. Ya. Ini merupakan tata cara bagaimana kita sujud. Ya. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, di sana juga ada penjelasan beberapa khilaf para ulama menyebutkan bahwasanya boleh bagi kita untuk ketika kita mau sujud mendahulukan telapak tangan kita dahulu baru kemudian kedua lutut, ataupun mendahului lutut dulu, ya, baru kemudian kedua telapak tangan, ya. Dan keduanya adalah merupakan memiliki dalil yang sahih. Jadi boleh kita untuk melakukan keduanya. Kama ya'muru bidzalika fayaqul, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian sujud,
Fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Maka janganlah dia turun sebagaimana turunnya unta. Wa yadhu yadayhi qabla rukbataihi. Dan kemudian hendaknya dia menaruh tangannya terlebih dahulu qabla rukbataihi, sebelum lututnya. Ya. Hal ini merupakan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Begitu pula An-Nasa'i di dalam sunannya mereka. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sini ada sedikit penjelasan para ulama yang menjelaskan bahwa boleh bagi kita untuk ketika ingin sujud maka kita mendahulukan tangan terlebih dahulu, ya, kemudian baru lutut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sifat Salat Nabi ini. Dan ada juga para ulama yang menjelaskan ataupun yang berpendapat bahwa boleh kita mendahulukan lutut terlebih dahulu baru kemudian tangan. Dan ada beberapa para ulama yang menjelaskan bahwa maksud di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu turun sebagaimana turunnya unta, maksudnya adalah jangan ketika kita hendak sujud tersebut, ya, kita pun mendahului lutut, akan tetapi dengan hentakan yang kuat, ya, hentakan yang kuat. Ya. Mungkin kita sering mendapati, ya, ketika kita sholat berjamaah di masjid, ada orang yang hendak sujud, akan tetapi ketika dia mau sujud, bunyi lututnya tuh klutuk, kayak gitu. Jadi ini yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala ibadah apapun di dalam ibadah salat, apakah itu rukuk, sujud, tidal dan segala macamnya, kita harus melakukannya dengan tuma'ninah. Harus kita lakukan dengan tuma'ninah. Tidak dengan klutuk. Keras kayak gitu, hentaman keras. Inilah yang disebut atau dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yabruku kama yabrukul ba'id. Janganlah kalian turun tersebut ketika hendak sujud seperti turunnya unta. Inilah penjelasan para ulama terhadap hadis tersebut. Wallahu taala alam, ta'lam bisawab. Kemudian beliau menyebutkan wa kana ya'tamidu ala kaffaihi وَيَبْسُطُهُمَا وَيَضَعُ أَصَابِعَهُمَا وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُمَا. Ya, jadi kemudian ketika sudah sujud, ya, kita bertumpu terhadap dua telapak tangan kita di atas lantai, ya. Kemudian kita membentangkan kedua telapak tangan tersebut. Ya, jadi seperti ini di atas lantai. Tidak seperti ini ataupun tidak seperti ini. Jadi kita dalam posisi membentangkan di atas lantai tersebut. Wa yuwajjihuha qibla al-qiblah. Nah, kemudian kita menghadapkan telapak tangan kita, jari-jari tangan kita ini kepada ataupun sejajar dengan arah kiblat. Jadi tidak seperti ini ataupun seperti ini ataupun seperti ini, ya. Jadi menghadap kiblat. Ini di antara sifat ataupun tata cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Wa kana yaj'aluhuma hadwa min kabaihi wa ahyanan hadwa udhunaihi. Nah, ketika sujud tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang meletakkan, ya, ini dalam keadaan posisi sujud, ya, misalkan. Jadi kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, beliau meletakkan telapak tangannya itu sejajar dengan mankibaih, sejajar dengan bahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Sejajar dengan bahu. Wa ahyanan hadha udhunaihi, dan kadang-kadang beliau meletakkan kedua telapak tangan ini sejajar dengan telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sujud kita boleh meletakkan tangan ini sejajar dengan bahu, ataupun boleh juga sejajar dengan telinga kita. Dalam riwayat yang lain jelaskan bahwasanya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ya, beliau merenggangkan, ya, tangan beliau sehingga diperkirakan kalau ada, ya, anak kambing yang lewat di belakangnya tersebut itu bisa lolos, ya.
Itu karena memang beliau sujudnya tangannya tersebut direnggangkan. Dan ini merupakan juga salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh untuk kita lakukan, yaitu kita menenggangkan, menjauhkan siku kita daripada tubuh kita. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud, itu nampak bagaimana putihnya ketiak ketiak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu menandakan bahwasanya ketika kita sujud, posisinya adalah menjauhi siku kita daripada tubuh kita. Akan tetapi di sini para ulama menjelaskan, ya, bahwa menjauhkan siku kita dari tubuh tersebut memang merupakan suatu anjuran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Akan tetapi, ya, apabila hal tersebut kita lakukan dalam keadaan sholat berjamaah dan kita adalah seorang makmum, tentunya hal tersebut dapat mengganggu di antara jamaah-jamaah yang lainnya, ya, di antara jamaah-jamaah yang lainnya. Maka solusinya adalah kita tidak terlalu merenggangkan, ya, siku kita daripada tubuh kita, akan tetapi tetap dengan mengangkat siku kita agar tidak tersentuh lantai, ya, karena merupakan suatu larangan kita ketika kita sujud, yaitu siku kita menyentuh lantai. Jadi kita tetap mengangkat siku kita, akan tetapi tidak terlalu melebar, ya. Berbeda halnya ketika kita sholat malam, misalkan sholat sendiri, ataupun ketika kita menjadi seorang imam. Maka kalau kita melakukan apa yang telah sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya itu tidak akan mengganggu orang lain. Maka itu dianjurkan. Wallahu ta'ala alam, ta'alam bis-shawab. Kemudian diantara sifat sujud lagi adalah wa kana yumakkinu anfahu wa wajhahu min al-ard, ya. Kemudian kita meletakkan, ya, hidung kita dan juga wajah kita itu nempel dengan tanah, ya, nempel dengan tanah. Jadi kening kita ataupun dan juga hidung kita itu harus nempel dengan tanah ketika posisi kita adalah dalam keadaan sujud, ya. Dalam keadaan sujud. Kemudian hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman yusibu anfahu min al-ard ma yusibu ma yusibu al-jabain. Artinya al-jabhatain, maksudnya al-jabhatain. Tidaklah sah seorang salat apabila dia, ya, tidak mengenakan hidungnya di atas tanah dan tidak pula mengenakan keningnya di atas tanah. Artinya ketika dia sujud, kening dan hidungnya itu tidak menempel ke lantai, maka itu sholatnya tidak, sujudnya tidak sah. Ya. Kita ketahui bahwasanya di antara anggota sujud tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, itu terdapat tujuh bagian anggota tubuh yang merupakan bagian daripada anggota sujud. Di antaranya adalah kening, masuk di dalamnya adalah hidung, kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut, dan juga dua kaki. Dan ini merupakan salah satu perintah bagi kita untuk, ya, tidak boleh luput daripadanya. Satu saja tidak mendapati anggota sujudnya, maka sujudnya tidaklah sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kemudian diantara sifat yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, wa kana yumakkinu aydan rukbataihi wa atrafa qadamaih, ya. Kemudian juga dia menempelkan, ya, rukbataihi, kedua lututnya, begitu, wa atrafa qadamaihi, dan juga ujung-ujung kakinya, itu jari-jarinya. Jadi ini merupakan anggota daripada sujud. Lutut itu harus betul-betul nempel kepada lantai ataupun tanah. Begitu pula ujung-ujung kaki ataupun jari tersebut, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika sujud, dan
Oh ya, satu lagi yang harus betul-betul kita pahami bahwasannya ketika kita sujud, maka yang paling penting kita lakukan juga adalah dalam keadaan tuma'ninah. Ya, seperti kita sebutkan tadi, harus di dalam keadaan tuma'ninah. Jadi jangan ketika kita sujud ya, ketika kita sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Dan ini banyak kita saksikan ya, dan banyak tersebar di kalangan masyarakat. Ketika dia sujud tidak dengan tuma'ninah, tidak dengan tenang, ya, akan tetapi terburu-buru. Hal ini sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang salat, dikenal dengan hadis musyi'us shalah ya, itu sujudnya tidak tenang, rukuknya tidak tenang, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kembali orang tersebut untuk mengulangi salatnya. Artinya salat yang dia lakukan tersebut tidak sah. Jadi merupakan salah satu faktor sahnya salat kita adalah dengan tuma'ninah, tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, di antaranya adalah bolehkah di antara kita ketahui bahwasanya jadi yang harus kita pahami adalah bahwa posisi kita ketika kita sujud ya, itu merupakan doa, merupakan tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk memperbanyak doa ketika sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya kecuali dalam keadaan sujud. Faktsur doa, maka hendaknya kita untuk memperbanyak doa di dalamnya. Jadi ketika kita sujud, kita hendak membacakan doa yang telah warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apa yang telah kita bahas tadi, maka kemudian setelahnya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa taala. Di antaranya adalah doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan beliau selalu mengulang-ulang doa tersebut ketika beliau sujud adalah apa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya wahai zat yang telah membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini merupakan salah satu doa yang sering baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ulang-ulang ketika sujud. Maka hendaknya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita ketika sujud memperbanyak doa-doa kita, memperbanyak permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu permohonan pengampunan dosa, apakah permohonan hajat-hajat kita. Maka ketika dalam posisi sujud inilah merupakan tempat ya, waktu yang salah satu waktu yang mustajab sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, beberapa hal yang berkaitan tentang ibadah sujud. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih menambah ilmu pengetahuan kita terhadap syariat ini, tata cara bagaimana sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, apa saja bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, ya. Yang kesemuanya ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat pada diri kami sendiri dan juga kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Kita akhiri pertemuan kali ini, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.